Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat angler semua? Semoga dalam keadaan sehat di masa-masa sulit pandemi ini ya. Dan semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Setidaknya aktivitas kita kembali normal. Oke sob, ini kali ini gue mau review produk singkat aja. Mungkin buat sobat-sobat angler juga udah tahu ya. Ini merupakan produk, salah satu produk unggulan dari brand Tenryu ya. Jadi buat teman-teman yang memang udah tahu brand Tenryu itu salah satu brand joran atau rod dari Jepang. Produk Tenryu yaitu nih sob, joran Tenryu Shasta. Nah, jadi buat teman-teman terutama penggila mancing di kolam, terutama untuk mancing galatama mas, ini merupakan produk yang gak asing lagi sob. Dan ini merupakan joran bestseller. Tapi sob, ini jorannya juga termasuk joran sultan sob. Harganya ya nanti gue informasiin ya. Oke, langsung dibuka aja ya. Oke, gue buka. Oke, yang gue mau review ini adalah joran Tenryu Shasta. Untuk tipenya 602 SM. Jadi 602 SM itu kurang lebih ukurannya panjangnya itu 180 sampai 183 ya. Untuk Tenryu Shasta 602 SM ini panjangnya 183 cm. Oke sob. Oke. Ini kalau gue lihat dari penampilannya, ini kayak joran-joran model klasik ya. Jadi simple. Ini warnanya hitam dok. Tapi keren banget kalau menurut gua. Ini simple banget. Tapi kalau mungkin dilihat sekilas mata ini bukan termasuk joran mewah sih kalau dilihat sekilas mata ya sob ya. Karena ini simple banget untuk desainnya tapi tetap keren lah kalau menurut gua. Jadi perpaduannya ini lebih banyak hitam ya, hitam dok. Nah, list di bawahnya ini ada list putih tapi bukan putih, ini sebenarnya kayak model aluminium ya. Ini aluminium ya. Oke. Gua mau bahas dari bat-nya dulu ya. Untuk bat sob, ini bat-nya. Bat jorannya. Untuk bat jorannya ini kalau menurut gua udah worth it banget untuk mancing-mancing di galatama ya. Cuma mungkin kalau buat kita mancing galatama ini belum ada stoppernya ya, stopper joran atau tutup. Biasanya ada customnya juga, yaitu buat penahan jorannya ada. Tapi kalau dari pabrikannya ini nggak ada ya stoppernya. Terus untuk reel seatnya udah pasti ini reel seat, memakai reel seat Fuji ini. Walaupun kalau menurut gua ini reel seat yang udah keren lah kualitasnya, tapi mungkin kalau dilihat sepandang mata ini masih yang old fashion atau tipe-tipe versi yang lama ya untuk reel seatnya. Karena reel seat dari Fuji juga banyak sob, itemnya sekarang juga yang modern, yang itu banyak lah. Tapi untuk yang Tenryu Shasta ini memakai reel seat sudah Fuji, cuma model yang lama ya kalau menurut gua sob. Oke, ini dari bottomnya. Oke, kita lanjut ke blank. Oke sob, jadi inilah salah satu kelebihan dari Tenryu Shasta sob. Jadi blanknya, jadi desainnya sederhana tapi blanknya. Kenapa blanknya ini gua bilang kualitasnya yang terbaik? Karena dari Tenryu sendiri, Tenryu Shasta maupun joran-joran Tenryu, dia sudah memakai sistem dari blanknya, bahannya itu namanya CNT sob. CNT itu jadi karbon nano tube. Jadi maksudnya CNT itu karbon nano tube itu, jadi ini dibuat dari karbon kualitas tinggi sob. Karbon kualitas tinggi udah pasti, lalu dilapisi lagi dengan nano, nano karbon. Jadi nano itu partikel-partikel kecil yang untuk memperkuat karbonnya itu sendiri. Itu sob. Yang gua seneng ini karbonnya ini sangat ringan banget sob. Ini sangat ringan. Nih. Ringan banget. Jadi ini berat jorannya ini cuma hanya kurang lebih 107 gram. Jadi berat joran ini 107 gram. Sedangkan untuk line weight-nya atau kekuatan untuk line weight-nya itu
6 sampai 14 lip. Sedangkan lure weight-nya itu sekitar 7-18. Jadi ini masih worth it banget dan asik banget loh kalau menurut gua. Recommended untuk mancing-mancing galatama ikan mas, dan banyak pemancing-pemancing galatama juga memang menggunakan joran Tendriusa ini. So ini joran best seller lah. Oke, selain blank yang tadi gua bilang kelebihannya yaitu memakai karbon kualitas tinggi plus ada nanonya, nanotubenya. Ini cincin-cincinnya, ini cincin-cincin dari Tendriusa ini sudah memakai Fuji SiC semua sob. Jadi bukan satu sob, ini semuanya Fuji SiC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ringgit semuanya pakai Fuji SiC. Oke, nih enak banget. Untuk actionnya ini, di keterangannya ini medium sob. Ini pernah gue pakai juga punya customer, gue rasa enak banget buat ngelempar sama pada saat menghajar ikan juga. Oke banget, enak banget kalau menurut gue. Terus yang gue suka juga dari Tendriu Sasta ini sob, kenapa gue bilang salah satu kelebihan dari Tendriu Sasta ini salah satu blank sama semuanya termasuk kualitas dari keseluruhan jorannya. Karena joran Tendriu Sasta ini masih diproduksi di negaranya sendiri sob, yaitu di Jepang. Jadi Tendriu Sasta ini masih murni original made in Jepang. Jadi lo jangan khawatir kalau masalah kualitas ya sob. Nah maka itu salah satu recommended buat teman-teman mancing galatama dan yang sudah pakai pun karena memang kualitasnya yang gak diragukan lagi. Jadi buat lo sob yang memang punya potensi keuangannya, ya silakan. Kalau memang mau coba, beli, nanti linknya gue kasih ya di deskripsi. Untuk harganya sob, ini kalau nggak salah harganya sekitar 4.500.000 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya di pasaran segitulah, bahkan di pasaran marketplace ada yang jual 5 juta atau... Ya pokoknya range harganya kalau di pasaran itu antara 4,5 juta sampai 5 juta. Ya, jadi range-nya antara segitu. Jadi tergantung dari lokasi penjualnya juga, sob. Oke, sob. Gua rasa review singkat gua sekian dulu. Jadi buat teman-teman pemancing galatama, ini merupakan joran sultan yang lo harus punya kalau menurut gua, kalau memang budgetnya ada. Karena kalau menurut gua, harga itu enggak mengkhianati dari kualitas kalau menurut gua ya, apalagi ini kualitas daripada negaranya sendiri yaitu Made in Jepang. Oke, sekian dulu. Sekali lagi terima kasih banget sob buat lo yang selalu menonton channelnya YFT Angler. Terima kasih juga. Semoga YFT Angler kedepannya makin berkembang dan makin maju. Yang pasti bermanfaat buat sobat-sobat angler semua. Ya, jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum dan salam YFT Angler mancing. Shhh. Ngopi. Aduh, kopinya belum seduh lagi. Happy sob.